Karakter seseorang berdasarkan huruf pertama namanya dapat menjadi salah satu tes kepribadian yang tak ada salahnya untuk diketahui. Memang, setiap huruf dalam sebuah nama memiliki artinya masing-masing, namun huruf depan seolah menjadi kapten yang paling berpengaruh. Ketahui, yuk, apakah hal ini benar dan sesuai dengan karaktermu atau orang-orang di sekitarmu? Langsung saja simak karakter seseorang berdasarkan huruf pertama namanya. Huruf A, kamu adalah kombinasi dari kecerdasan, ambisi, disiplin, dan dapat diandalkan. Nama depan dengan huruf jelas individu yang sensitif, berani, dan murah hati dilengkapi dengan pola pikir yang keras kepala. Huruf B, orang dengan nama depan huruf B memiliki pandangan yang jujur, setia, cinta damai, spiritual, dan sensitif. Meskipun ramah, pengertian, dan mengamati, kamu yang sebenarnya berbakat ini tertutup, murung, dan suka bertengkar. Huruf C, kamu secara alami intuitif, menginspirasi, optimis, dan cenderung nakal. Kamu bisa ekspresif dan blak-blakan. Huruf D, pekerja yang berani, tegas, berwibawa, dan rajin. Kamu menjadi populer karena kepraktisan, keteraturan, dan sikapmu yang sederhana. Kamu yang berpendirian menjadi lebih buruk dengan sikap keras kepala. Huruf E, kamu memiliki gairah dan keserbagunaan memenuhi ambisi. Sifat gelisah dan bebas memberi sayap pada nafsu berkelanamu. Kepribadianmu memiliki sifat ganda dan rahasia. Huruf F, keberanian, kekuatan, dan kepercayaan dirimu sangat mengesankan, seperti sikap berorientasi pada tujuan, pengorbanan diri, dan tanggung jawab. Kamu yang hangat dan setia ini bisa menjadi melankolis. Banyak yang membenci temperamenmu yang keras kepala dan suka mengganggu. Huruf G, kamu adalah orang yang gigih dan percaya diri. Sifatmu yang penuh kasih sayang, rela berkorban, dan toleran membuatmu menyenangkan. Meskipun malas berpikir dan tidak mudah percaya, kamu visioner yang inovatif dan introspektif. Huruf H, orang yang seimbang adalah apa yang menggambarkanmu. Kendati kreatif dan orisinal, kehati-hatian membuatmu skeptis. Kamu juga intuitif dan mandiri, namun sering ragu dan melakukan penyalahgunaan uang. Huruf I, individu yang ekspresif dan pekerja keras ini menjalani kehidupan yang emosional dan penuh perhatian. Seleramu keren dan memiliki sentuhan artistik. Kamu adalah seorang idealis yang teguh namun juga bisa menjadi terlalu dramatis. Huruf J, sosok yang bermartabat ini ramah, jujur, dan dapat diandalkan. Meskipun ragu-ragu, orisinalitas, antusiasme, dan kepercayaan dirimu adalah anugerah. Tentu saja, sifat dan ego ekstrimmu tak tertahankan. Huruf K, orang yang suka menolong dan populer sepertimu memiliki sifat kreatif dan populer. Banyak yang mempercayai intuisi yang kamu punya karena kamu emosional, protektif, dan hidup di dunia imajiner. Huruf L, kamu cerdas, cukup gigih, dan pekerja keras. Memori yang baik membuatmu menjadi ahli tugas dan berprestasi yang hebat. Sifat jujurmu datang dengan kemurahan hati dan keramahan. Huruf M, orang sepertimu sangat terkenal sebagai orang yang cerdas, rajin, dan bertanggung jawab. Sifatmu yang berkemauan keras membuatmu keras kepala. Orang-orang cerdas seperti itu memiliki sisi mudi dan mudah khawatir. Demikianlah jawaban dan penjelasan dari tes kepribadian ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa.